me, hey, hey. Oh baby, I don't need you, love me, hey, hey. Cause your love, I cannot buy it. Wasn't real with your boy. Real, wasn't real with your boy. You won't give me too much chances. I don't care, I'm fine, I'm dancing brighter. Yeah, 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 oh boy. I'm telling you goodbye, telling you goodbye, yeah. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel Hair Journey. Jadi sekarang ini gue lagi ada di Pelabuhan Ratu ya, tepatnya di pantai Pelabuhan Ratu. Nah di sini gue pengen tunjukin nih pantainya bagus banget teman-teman. Nah di sini. Jadi tadi perjalanan dari Jakarta ya, dari rumah gue itu jam 6 pagi. Nah ini sampai di sini jam 12 kurang 15. Jadi rencana gue mau ke Curug Cimarinjung. Jadi ngelewatin pantai Pelabuhan Ratu ini kita jadi mampir dulu. Nah jadi tetap saksikan channel Hairip Journey untuk edisi review di sekitar Pelabuhan Ratu dan di Curug Cimarinjung. So check this out. Pantai Pelabuhan Ratu atau lebih populer sebagai Pantai Pelabuhan Ratu adalah sebuah tempat wisata di pesisir Samudra Hindia di selatan Jawa Barat. Lokasinya terletak sekitar 60 km ke arah selatan dari kota Sukabumi. Pantai ini dikenal memiliki ombak yang sangat kuat dan karena itu berbahaya bagi perenang pantai. Topografinya berupa perpaduan antara pantai yang curam dan landai, tebing karang terjal, hempasan ombak, dan hutan cagar alam. Pantai Pelabuhan Ratu selalu dijadikan lokasi favorit wisatawan di weekend atau hari libur lainnya. Lokasi wisata bahari yang satu ini tak pernah sepi dari pengunjung. Di balik keindahan yang dimilikinya, cerita mistis yang melekat di Pantai Pelabuhan Ratu ini pun menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang. Setelah beristirahat dan menikmati keindahan pantai di Pelabuhan Ratu, kita pun sekeluarga nih, gue dan keluarga gue melanjutkan perjalanan ke destinasi utama yaitu Curug Cimarinjung. So, teman-teman tetap saksikan channel Hairip Journey untuk selengkapnya. Oke, nah ini sekarang gue udah sampai di Curug Cimarinjung. Jadi seperti ini teman-teman, curugnya bagus banget kan? Yuk sebelah sini. Nah untuk sampai ke curug ini lumayan jauh ya perjalanan tadi. Terus untuk tiket masuk di Curug Cimarinjung ini
free ya. Maksudnya ini sukarela, bukan free sih. Jadi nggak dipatok tarif tertentu gitu. Dan nanti gue bakal explore di sebelah sana. Terus di sisi sini juga ada kayak batu-batuan gitu, teman-teman. Jadi tetap saksikan channel Herb Journey untuk review di Curug Cimarinjung. Yuk. Chances, I don't care, I'm fine, I'm dancing brighter. Yeah, 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 oh boy, I'm telling you goodbye, I'm telling you goodbye. Chances, I don't care if I am dancing brighter. Yeah, 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 oh boy, I'm telling you goodbye, I'm telling you goodbye. Curug Cimarinjung merupakan sebuah air terjun berketinggian sekitar 50 meter yang berada di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Curug Cimarinjung terletak di kawasan Taman Bumi Ciletuh, Pelabuhan Ratu, dan berjarak beberapa kilometer dari pesisir pantai Palangpang. Saat pengunjung masuk ke kawasan Desa Ciemas, curug itu sudah bisa terlihat. Suasana pedesaan yang alami terasa sejuk. Di sisi kiri dan kanan, hamparan sawah membentang luas. Apalagi lokasi tersebut merupakan saluran irigasi persawahan. Sesampainya di Curug Cimarinjung, jadi lokasi parkir dengan Curug Cimarinjung itu tidak terlalu jauh ya teman-teman. Jadi kita bisa menempuhnya dengan berjalan kaki kurang lebih sekitar 5 menit perjalanan. Dan untuk akses menuju Curug Cimarinjung dapat menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 2, namun disarankan menggunakan kendaraan pribadi. Nah, di sekitaran kawasan Curug Cimarinjung ini juga disediakan fasilitas umum berupa toilet, musala, ataupun kedai makanan yang bisa kita temui di Curug Cimarinjung ini. Lion's gonna come.
just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Seperti informasi yang gue berikan tadi, di sini terdapat beberapa gerai makanan. Jadi pengunjung di Curug Cimarinjung tidak perlu khawatir karena di sini banyak gerai makanan yang tersedia. Curug Cimarinjung merupakan sajian alam mempesona di Sukabumi, Jawa Barat, yang akan menemani perjalanan hari libur Anda. Alam yang indah dengan air terjun mempesona di Sukabumi ini menjadi rekomendasi untuk wisata keluarga maupun bersama teman tercinta. Menikmati keindahan dan suasana menenangkan dari Curug Cimarinjung untuk merelaksasi jiwa serta pikiran yang jenuh dan penat. Jawa Barat memang recommended. Selain wisata sejarah dan budaya, alam yang mempesona menyimpan sajian wisata yang jarang orang tahu keindahannya. Tebing berwarna coklat kemerahan yang dihiasi oleh lumut hijau menjadi daya tarik tersendiri bagi Curug Cimarinjung. Sembari menikmati aliran air yang deras di tengah celah yang diapit oleh tebing-tebing tinggi, wisatawan bisa duduk sambil berfoto-foto di bebatuan besar yang mengelilingi kolam air terjun. Lokasi Curug Cimarinjung terbilang masih cukup tersembunyi. Alhasil aksesnya pun mungkin akan menguras tenaga karena membutuhkan energi ekstra untuk menuju ke sana. Oke teman-teman, ini gue udah di bawah dari Curug Cimarinjung. Jadi yang seperti teman-teman lihat, di sini banyak banget nih warga sekitar yang berenang, yang melakukan aktivitas di Curug Cimarinjung ini. Nah, sambil menikmati keindahan Curug Cimarinjung, nanti gue akan sedikit eksplor ya yang sebelah sana. Sana juga banyak pohon-pohon yang bagus. Nah, tadi rencananya gue pengen berenang ya di sini. Tapi berhubung banyak banget orang yang berenang ini, gue jadi agak rada males gitu. Nah, menurut gue kesimpulan di Curug Cimarinjung ini aksesnya sih cukup mudah, yang nggak terlalu nanjak gitu. Cuman perjalanan dari Jakarta ke Sukabumi cukup jauh ya, sekitar 5 jam. Jadi teman-teman yang mau liburan beda dari yang lain gitu, bisa berkunjung ke Curug Cimarinjung ini. Jadi nanti gue bakal explore sebelah sana. So, tetap saksikan channel Herit Journey ya. Yuk. Jadi kesimpulan yang gue dapat dari Curug Cimarinjung adalah pesona alam yang indah, yang luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang patut kita syukuri dan kita lestarikan keindahannya. Dan jangan membuang sampah sembarangan ya teman-teman. Oke teman-teman, ini gue di satu spot yang menurut gue cukup bagus ya untuk ambil video ataupun foto. Jadi ini tepat di bawah dari air terjun Curug Cimarinjung. Nah, mungkin sekian ya teman-teman untuk review gue di Curug Cimarinjung. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe channel
akhir Juni teman-teman bisa cycle ke sini. Dan untuk teman-teman yang suka dengan video gue ini, teman-teman bisa share, bisa likes, ataupun bisa dislike jika teman-teman tidak suka dengan video gue ini. Jadi sampai ketemu di video vlog gue selanjutnya. Nah, untuk Curug Cimarenjung ini gue rekomendasiin banget nih untuk kalian berkunjung ke sini. Jadi view-nya cukup bagus banget. So, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chances, I don't care, I'm fine, I'm dancing brighter. Yeah, 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 oh boy, I'm telling you goodbye, I'm telling you goodbye. Yeah, yeah, oh boy, I'm telling you goodbye, I'm telling you goodbye. Chances, I don't care, I'm fine, I'm dancing brighter. Yeah, 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 oh boy.